Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Insya Allah teman-teman sehat dan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah menjadi pelebur dosa. Masih tetap semangat dan pastinya murah senyum. Kenapa? Karena senyum itu ialah ibadah yang paling mudah dan paling murah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan video kali ini gue udah order botol dan sekarang kita mau OTW ke rumah ke mini farm dan mempersiapkan air dan daun ketapang dan garam. Oke, ini kita liatin teman-teman. Tuh. Ini botolnya dan ini ya buat pakan ikan cacing sutra casut. Oke, tanpa lama-lama langsung kita koi. Kita skip dulu. Ayo teman-teman, kita OTW ke mini farm gua. Bismillah tuh. Udah tasnya udah bawa botol gua. Naik sepeda, wis. Kita goes. Gue santuy, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kui. Nah, di depan nih, tuh ada mini farmnya Bang Gilang. Kita Aji Beta 69. Dekat kok rumah gua, mini farm gua ke tempat rumah cupang tuh dekat. Insya Allah. Oke. Nah, gue es aja teman-teman. Santuy. Ini ada pengseleng beta fish. Nah, ini distributor botolnya di sini nih, distributornya. Sip, udah sampai. Noh, ini farm gua dong. Nah, oke. Okay. Beberapa hari yang lalu kita udah ambil botol dari Bang Rahman MetaBeta 85. Terus kita langsung eksekusi, teman-teman. Kita mempersiapkan media airnya, oke? Okay? Langsung aja. Nah, ini botolnya nih, teman-teman. Tuh. Yang gua pakai baru beberapa nih. Kita persiapin aja ya airnya. Nah, sebelumnya kita kasih daun ketapang dulu, teman-teman. Kita kasih daun ketapang dan air, baru garam. Oke. Nah, ikan-ikan yang kita mau sortir nih. Kita perlihatkan dulu. Mana ya? Oh, wah, ngumpet ya. Nih, bismillah. Nih teman-teman, ini umur 2 bulan 3 mingguan lah, hampir 3 bulan udah mulai notol. Alhamdulillah nih, ini pejantannya koi galaksi, betinanya multi. Tuh, ini belum pada diganti, ini udah 2 minggu. Jangan ikutin ya teman-teman, biasanya pergantian air seminggu sekali. Cuman ini sih masih bagus atasannya karena dipakai, dikasih probiotik tiap hari, tiap kasih pakan kita masukin probiotik. Nih sampelnya nih. Dan ada beberapa ikan yang udah gue masukin toples nih temen-temen nih. Nih, insya Allah ikannya ada beberapa yang pengen gue giveaway buat temen-temen tuh. Ada yang candy, wah. Nah, mana ikannya? Ngumpet apa? Wah, itu dia. Tuh, teman-teman. Nah, ini kalau yang
berbusa nih, ikannya udah mulai nyaman. Oke, langsung kita kasih daun ketapang, air dan garam. Kita persiapkan botolnya. Bang, kok enggak semuanya, Bang? Nah, ini yang di sini rencananya gua mau pindahin di sini nih, teman-teman. Dipindahin dulu biar agak gede. Kenapa? Karena kalau di botol kan harus intens nih. Cuman gue beberapa aja nih teman-teman, beberapa botol aja buat coba-coba. Kenapa? Kalau misalnya di botol kan intens, ya kan? Kalau yang di sini pemberian pakannya langsung sekaligus. Kalau ini kan satu-satu, biar nggak capek aja. Nanti di umur 3 atau 3 bulan setengah baru gue sortir. Oke, langsung aja kita kasih. Gak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena ini daun ketapang fermentasi. Jadi insya Allah pekat. Sedikit juga pekat, teman-teman. Bang, bikin tutorial cara mengolah ketapang dong. Insya Allah gue bikin nanti abis lebaran ya, teman-teman. Dan abis ini kita kasih air. Kasih air dulu. Tuh. Airnya jangan sampai penuh banget, nanti ikannya pada lompat. Paling setengahnya ya. Oke, kita skip dulu, nanti kelamaan durasinya ya. Oke, setelah kita kasih daun ketapang dan air, nah biasanya kalau gua masukin botol dulu ini garamnya, nggak satu-satu biar nggak kelamaan. Kita masukin dulu nih, ternyata ribet juga. Bentar ya, kita masukin nih. Pokoknya begitu ya. Kita masukin. Nah, nih teman-teman, udah kita masukin garam, terusnya kita kasih air. Nah, tuh. Wih, jangan diminum. Asin nanti. Nah, kita kocok-kocok. Setelah merata, baru kita kecerotin kayak pemberian pakan. Tuh, kelar. Baru nanti kita tunggu selama 1 hari. Nah, kan ininya udah mulai apa? Mulai luntur daun ketapangnya, yang ketapang fermentasi. Ada beberapa cara sih membuat ketapang olahan. Nah, Bang, coba liatin ikannya dong yang mau disortir. Nah, nih gua kasih lihat nih teman-teman, beberapa sampel ikan yang udah disortir dan akan masuk botol. Nih. Masya Allah. Udah mutasi nih. Alhamdulillah berkat doanya teman-teman. Masya Allah nih. Kita serok lagi. Mari kita serok. Keren. Lagi. Ini belum makan ya. Nanti setelah kita pindahin baru kita kasih makan. Tuh.
Gimana teman-teman? Lumayan kan? Ada yang Candy, ada yang Multi, ada yang Nemo. Kebanyakan Multi. Galaksinya dikit. Ada yang Redcoy, jadinya Redcoy karena pejantannya Redcoy galaksi, ada galaksinya. Cuman kayaknya belum ketahuan sih, ini belum mutasi full. Baru 2 bulan 3 minggu. Tuh. Nah, ini teman-teman ikan-ikannya. Tuh, liatin. Ini yang umur 2 bulan 3 minggu. Semuanya sih, yang ini juga 2 bulan 3 minggu. Ini juga sama. Ini ada beberapa yang udah mulai tuh. Udah mulai mutasi, teman-teman. Jadi nanti kita sortirin. Kita sortir pindah ke sini semua. Oke. Ini juga tuh. Jadi kan tempatnya sebelumnya di sini. Karena tidak leluasa, ikannya semakin hari semakin besar. Jadi kita pindah. Oke, tuh. Aih, masya Allah. Insya Allah pasti gua GA, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Kita tuang. Bismillah. Nih, kita tuang. Maaf ya, tangan kiri, tangan kanannya buat ngerekam. Tuh, tuh teman-teman di kolam barunya. Nanti ada beberapa ikan yang dari sini kita masukin ke botol. Tuh, ini yang udah masuk botol. Masya Allah. Dan kita akan tuang yang ini lagi. Oke, kita yang dari sini kita udah pindahin dan airnya juga gua taruh lagi ke sini. Kenapa? Karena ngerinya ini belum beradaptasi sama air barunya. Beberapa kali gua pindahin burayak full diganti, beberapa kali ikannya qadarullah mati, teman-teman. Ada beberapa udah ada kali 20 sampai 30 ikan. Makanya ada beberapa saran, Bang, airnya jangan diganti, tambahin aja dan kurangin atau disipon. Nah, gue belum pernah nyipon sih. Nanti kita mau buat tutorialnya cara sipon. Nih, lihat teman-teman, tuh ikan-ikannya. Ikan-ikan yang udah mutasi. Dan di sini juga masih ada. Kita serokin yang di sini nih. Biar teman-teman lihat juga. Tuh. Ada yang selo, ada yang besgal, ada yang udah mulai mutasi juga. Nah, tuh nanti bakal kita pindah di sini, teman-teman. Oke. Gerah juga ya ternyata. Oke, cukup sekian video kali ini. Gua mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus mesti semangat ya teman-teman. Maju terus, Jepang Indonesia.